Begini, ibu sendiri merasa ada hambatan dalam hal apa? Begitu, misalnya dalam hal bekerjakah ataupun ibu berwirausaha juga ada hambatan sehingga punya hutang tadi, begitu seperti itu. Ada hambatan? Mungkin untuk manage keuangan ya Pak ya. Kalau untuk saya ini kecenderungannya mungkin kayak apa ya, berutang. Jadi gini loh, saya merasa oh nanti tak cicil ini bisa kok. Nah, gitu loh Pak. Jadi kecenderungannya menikmati duluan, baru nanti oh iya ya kok jadi terlibat hutang ya. Ya itu loh Pak, jadinya kayak gitu. Belakangan kejeblugan ya. Iya kejeblukan, bener. Jadi saya menikmati duluan, saya merasa oh bisa kok nyicil, sanggup kok nyicil gitu loh Pak. Tapi lama-lama jadi kan mana enak ya hidup kayak gini ini. Baik-baik. Oke, saya coba cari mental block apa yang membuat itu tuh jadi punya habit seperti itu. Itu kan betul, habit betul, juga, Pak. Begitu. Iya, ada ya, betul, habit betul, juga, Pak. begitu. Yang akhirnya kan menghambat kehidupan juga, begitu. Menghambat Iya, betul, Pak. Betul, betul. ekonomi, begitu. Baik, saya Iya, coba iya. connect ke mental block tersebut coba. Iya. Saya connect ke bagian yang suka ngutang tadi. Iya. Saya rasakan sih ada bagian yang ngerasa puas ya, kalau udah punya itu ngerasa puas gitu. Betul, betul, Pak. Betul, Puas betul. seneng banget kayak ini banget gitu kalau udah punya itu gitu. Ya itu Iya, kadang sama jadinya kayak lupa. gini Pak, kadang walaupun nggak punya uang ya, tapi kalau ada orang pinjam uang ke saya tak utangin gitu loh, maksudnya ngutang di tempat lain untuk ngasih dia, tapi senang bisa bantu orang itu gitu loh Pak. Cenderungannya kan aneh gitu loh bagi saya, nggak bisa nolak orang yang kayaknya pinjam uang padahal nanti pinjamnya juga ya nggak balik loh Pak ya, goblok memang. Iya, ada bagian yang puas kalau dapat sesuatu gitu, seneng gitu. Iya. Kayaknya sih ini part itu saya rasakan kayak part anak-anak ya, mungkin muncul dari saat masih kanak-kanak kayaknya, yang saya rasakan gitu. Mungkin ada hal yang tidak terpuaskan di masa lalu kayaknya. Betul. Gitu. Iya itu betul 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 Pak. Tidak betul itu terpuaskan di masa lalu sehingga ketika sudah dewasa ngerasa bisa begitu, akhirnya berusaha untuk ini. Di dalam betul konteks betul psikoterapi disebut dengan inner child itu gitu. Inner child-nya betul betul belum terpuaskan istilahnya begitu. Betul. Jadi masih seperti itu. Betul itu. Sekali Pak. Itu betul sekali Pak. Betul betul. Jadi perlu ajak komunikasi ke bagian tersebut begitu. Ya nggak masalah. Kayak itu juga menarik untuk mempermudah mendapatkan sesuatu sebetulnya. Tapi kadang suka kebablasan dengan berbagai macam cara, semua hal di maksudnya segala cara dilakukan begitu untuk ini di secara ini maksudnya untuk mencapai satu goal tertentu udah bagus sebetulnya, dia punya kemampuan untuk menarik itu dengan mudah begitu. Nah, tapi jangan kebablasan gitu, aja komunikasi aja ngomong dari ketika melakukan bisa pakai teknik self hipnosis begitu. Kontemplasi ke diri begitu, pakai nafas gitu, kayak merenung gitu. Nah, ajak ngomong, wahai bagian diriku yang mungkin ini muncul sejak saya saat kecil, saya pernah merasa kurang terpuaskan dan saya senang ketika saya sudah dewasa saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Nah, di sisi lain saya senang sekali, akuin bahwa saya senang sekali bahwa saya bisa akhirnya bisa mendapatkan ini, saya mendapatkan ini gitu. Nah, di sisi lain saya kerepotan nih gitu, kebablasan ternyata gitu, dan saya niatkan untuk mencukupkan diri saya gitu, mencukupkan diri saya untuk hal-hal tertentu misalnya begitu. Saya manage untuk hal-hal tertentu saja ya gitu, sampaikan apa misalnya begitu, dan sampaikan syarat-syaratnya. Boleh, kamu bisa mewujudkan dengan cara tidak berhutang ya gitu. Bisa, maksudnya cerdas kok, diri kita itu cerdas gitu.
misalnya ada yang ngasih, dapat sesuatu kan bisa gitu kan caranya begitu, nggak harus berhutang begitu kan seperti itu. Artinya itu kan syarat saja kepada belief system kita sendiri begitu. Kita buat syarat yang ekologis istilahnya namanya, yang nyaman ke diri kita sendiri dan baik untuk kehidupan kita begitu. Karena bawah sadar itu sifatnya kayak anak-anak, kalau dikasih tahu perintah tertentu, ya gimana pun caranya dia nggak peduli ini itu salah atau benar, nggak ada gitu. Bawah sadar itu seperti itu, dia akan mewujudkan aja gitu. Nah, tugas kita sebagai pengawas, pengawas bawah sadar kita, eh ini salah nih, kebablasan nih. Nah, sehingga sampaikan, kayak kita punya anak buah, kamu harus nyampe target ini ya gitu. Ada yang semangat banget gitu, dia berusaha untuk mewujudkan gitu. Eh ternyata caranya nggak benar gitu, malah bikin repot perusahaan begitu kan gitu. Eh kasih tahu gitu, semangatnya udah benar nih, semangatnya udah benar, tenang gitu. Tapi caranya kayak gini nih gitu, supaya kamu tetap ada di perusahaan ini, dan perusahaan ini pun untung, perusahaan ini bisa maju begitu. Begitu, jadi analoginya seperti itu. Jadi saya sih merasakannya, itu tuh part yang memang, yang memang merasa terpuaskan kalau dapat sesuatu, dan itu kemungkinan tadi yang saya rasakan ada sisi, kok kayak anak kecil kayak dapat sesuatu ya, saya ngerasakannya tadi ketika connect gitu, seneng banget begitu. Nah itu kayak inner child begitu, yang perlu diselesaikan dengan cara ajak komunikasi kayak tadi begitu, Bu. Baik Pak, itu betul kali Pak, karena waktu kecil kan ya keluarga kan apalagi anak cewek kalau di Chinese itu nggak terlalu diperhatikan, suka dikasih-kasih, minta apa itu selalu anak cowok, jadi merasa memang banyak yang kayaknya kepinginan kecil itu belum terpenuhi, sekarang itu ngawur gitu. Jadi istilahnya jadi kebablasan gitu, Pak. Iya, betul, 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 Pak. Jadi mungkin itu ya, PR.